Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Pemirsa, Senin pagi, Insan Kejaksaan Tinggi Jambi bersama jajaran melaksanakan peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Tidak berapa lama pasca dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon De Cristo memimpin langsung upacara skala besar dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa atau HBA ke-64 di pelataran Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada Senin pagi 22 Juli 2024. HBA kali ini bertajuk akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia emas. Dalam amanat Kepala Kejaksaan Agung, seluruh insan kejaksaan wajib merawat dan menumbuh kembangkan kinerja agar kejaksaan terus dicintai oleh masyarakat. Dan Kejagung menyatakan kejaksaan adalah lembaga penegakan hukum yang terbaik. Merujuk dari Monde Cristo menyatakan siap bekerja lebih baik dan bekerja dengan berbasis IT, sehingga masyarakat bisa maksimal mengontrol kinerja Kejati Jambi beserta jajaran. Salah satu poinnya dari tema HBA sekarang ini ada modern, Pak. Modern dari versi Kejati apa nih, Pak? Jadi kejaksaan saat ini memang sudah berbasis kepada IT. Semua pekerjaan itu sudah dapat dipantau dan dimonitor oleh masyarakat secara langsung. Ada pesan. Doli Maulana, Jambi TV.